Oke, bersama Bir Sigar aja dan kita kedatangan tamu, ada Teguh Rizky. Cheers, dong. Cheers. Persekutan gila. Kiki, Kiki. Kenapa, Bang? Kita ketemu pertama kali juga karaoke, ya? Karaoke. Pertama kali itu di tahun berapa? Enggak lama, Bang. Enggak, sebenarnya pertama kali banget pas lu masih Cowboy Junior. Hah? Enggak ya? Pernah, Bang? Pernah. Kayaknya pernah deh. Serius? Iya. Lagi acara apa tuh? Gue lupa acara parpol apa gitu. Enggak. emang dangdut sih kita genrenya. Mohon maaf nih. Barengan yeah. Kita Mafia Valen sama kok. Sama. Kaget kalau tiba-tiba Cowboy Junior masuk parpol. Pantar. Tapi bocil-bocil. Iya. Yang belum bisa milih. Gunakan hak pilih Anda. Jangan golput. Oh, mungkin potensial voter. Bener. Oh, dididik dari kecil. Oh iya, bisa. Gila. Terus ketemu lagi di karaoke juga sama Kiki. Ya gak, caranya kita ketemu lagi di karaoke nih. Betul. Iya, lu berapa kali juga sering karaoke, Kiki? Beberapa kali gue ngisi acara karaokean. Biasanya teman-teman gue yang punya bar atau ada kafe apa gitu. Ki, ngisi karaoke dong. Ayo, ikut aja. Seneng aja gue, seneng. Pokoknya kalau pernyanyian mah seneng kita mah. Iya, kita mah. Kalau ditanggap kita seneng. Hah? Ditanggap gitu. Iya, ditanggap. Hei, nyanyi lagi bang gitu. Apalagi gue nyanyi bareng, seneng gue. Gila. Dan dia ini adalah abang-abangan di Cowboy Junior dulu. Manggil pada Bang Kiki, masih manggil Bang Kiki. Masih. Bastian doang enggak? Karena udah merasa si anjing aku udah panggil Bang, mungkin begitu kayaknya. tapi ada perubahan. Pastilah ada perubahan, kalau ngomongin perubahan pasti ya. Iya. Sifat yang dulu masih bocah-bocah dengan segala ketantrumannya gitu kan. Sekarang anak-anak pada berubah enggak sih termasuk lu? Berubah sih. Jadi lebih, karena mungkin kecilnya kena industri jadi ngerti ya. Kebanyakan ketemu orang jadi paham. Secara gak langsung, secara alamnya langsung bisa, apa ya, ngebaca kali ya, ngebaca orang ya. Yeah. Kayak kita ketemu sama A, ketemu sama B nih, macam-macam orang, ketahuan nih. Oh, kayaknya nih orang begini deh. Ujung-ujungnya biasanya benar. Paling sering soal duit. Oh, udah ngerti dari kecil. Udah ngerti gue dari kecil. Ketemu sama macam-macam orang kan. Oh iya benar-benar nih kayaknya gelagat-gelagat begini nih. Nah, oh, itu suka. Udah tuh ya, udah kena tuh ya. Kena, ketipu sering. Iya. Yeah. Ya begitu-gitulah, jadi lumayan kayak pendewasannya jadi lebih ngerti, oh ini emang industrinya begini, jalannya begini gitu. Anak-anak tuh jadi lebih paham gitu. Iya. Yeah. Gile. Seru. Lu pernah merasakan masa kecil gue hilang nih, Bro? Gitu kan pernah enggak? Kalau ngomongin masa kecil hilang kayaknya iya nih. Gue gak bisa main kayak anak umuran SMP pada umumnya. Iya. SMA gue gak bisa kemana-mana gitu. Waktu itu kan Cowboy Junior image-nya ya anak-anak lah ya. Ketika gue SMA ngerokok. Tapi pada saat itu ada, padahal gak ada tertulis di kontrak sih. Cuman kayak moral gue gak enak nih kalau gue ngerokok di tempat. Keramaian gitu. Betul, karaoke kayak di klub kayak gitu. Pernah ke game gak? Pernah. Terus ih Bang Kiki gitu, iya, ada iya, gitu. Iya sekarang udah ngerokok, udah gitu. Sebutnya, iya kenapa emang? ada gitu? Kenapa nyebutin jenggot? Baik mainan. Baik mainan. Kopi dibalik. Atau dari piring? Iya dari piring, dari pisin. Oh, tapi ada yang ini gak sih, ada yang mengubah karakter lu pada gak? Termasuk lu deh, mengubah karakter lu gak? Dari kecil lu kena industri, gedenya lu jadi apa gitu? Gedenya jadi gua skeptis sama orang. Oh. Ketika ada orang deket sama gua gak tahu intensinya apa. Kalau gua jadinya begitu. Manfaatin gak nih? Nah, gitu. Bahaya. Masuk ke pasangan, kemana-kemana. Oh, tapi bener nih, orang bahaya dikira, bahaya nih banyak maunya nih. Iya, iya. Orang jahat duluan apaan sih lu gitu. Yeah. Jadi kayak gitu duluan nih. Udah gitu duluan. Ketemu orang tuh langsung nih orang ada maunya enggak ya? Kalaupun ngomongin ah tunggu to be true lu ah gitu terlalu yeah, gitu. Yeah. Ada gitunya sih. Oh, gila. Tapi perjalanan sih. Karena gue jujur seneng banget waktu di CJR ya akhirnya sampai hari ini gue kayak ketemu jalannya hari ini sama Sungai Raja Bang Gofar kita karaokean. Itu Iya. Emang harus ngelewatin dulu. Betul. Yeah. Dan gue benar-benar bersyukur karena di industri kayak gini gue ketemu sama banyak macam orang dari latar belakang yang beda ya. Itu seru banget sih. Itu dan gue
seneng ngobrol soalnya. Dan gaul lu mah yang tua-tua dari kecil kan? Iya. Jadinya pengalaman-pengalaman yang belum pernah lu lalui itu udah kedengeran duluan nih. Asli, asli. Gue SMP itu gue tuh sama anak-anak Kobo Junior, 30 kota. Ya kru kita kan seumuran 30 lebih 40-an lagi. Iya, iya. Jadi kalau ini emang anjingnya kru-kru ini ya, setelah kita selesai manggung, ya anak-anaknya tidur, mereka party apa segala macam. Bilang gua, bang ikut dong, ah enggak lu masih kecil. Lu mau foto juga gara-gara gua, bang. Tapi seru lah Ki ya, melewati semua ini Ki ya. Yeah, seru ya. Seru banget, seru banget. Iya, yeah. Dan dia selera musiknya nih lumayan old school ya gak? The Beatles lu suka. The Beatles gua masuk. Iya. Yeah. Apalagi ya. Lu The Beatles lagu yang lu suka apa ya? Long and winding road. Redah. Itu salah satu. Karena gue tuh kenapa jadi sukanya lagu-lagu lama, gara-gara dulu bokap tuh, kan bokap tuh pemain organ tunggal. Oh, Kanu, lu bokap lu? Bukan. Bukan. Kanu lu kan masih hidup. Oh iya, iya. Bokap gue udah meninggal. Oh iya, ampun. Panjangan umur Kanu lu. Dari bokap gue, aduh kenapa kayak meninggal lu? Apa tuh? Sama Yofi, Yofi dan Nuno. Iya, Nuno, Nuno. Duduk di keyboard. Gak ada yang nyanyi. Aduh, aduh, aduh. Gak ada yang nyanyi. Bang, ini intro mulu. Lu yang C, gue yang D ya. Ada gitu. Masa begitu? Oke, kedengeran dari bokap lu. Gue inget banget ada album Beatles. Judulnya Number One, itu warna kuning fontnya, terus backgroundnya warna merah. Itu gue dengerin terus di mobil. Oh. Pas lagi pemakaman bokap gue ya. Gue lah, tolong. Kan dia nyetir, kan dia nyetir gitu. Masa pas pemakaman. Iya, iya, iya. Jadi banyak lah gue dengerin dari dia. Apa-apa aja, apa lagu-lagu ini, band-band lama dari bokap lo yang lo denger? Akhirnya suka. Bokap gue karena mungkin Aceh, Sumatera, Panbers dia dengerin. Wah, gereja tua pasti dong, ya. Wajib tuh. Terus kalau luarnya dia dengerin Air Supply, dia dengerin Chicago. Wih. Gitu-gitu lah, jadi gue... Have to say I'm sorry. Yeah. Tonight it's very clear. Yeah. Sama Bee Gees sudah pasti ya, Bee Gees. Yeah, 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 yeah. How deep is your love? Yo, yeah. Gitu-gitu ya suaranya. Yeah, suaranya mesti chipmang. Sekarang ngetren di TikTok. Kalau remix pasti chipmang suaranya. Sendiri ku berharap. Itu masih Jepang ya? Jepang. Iya benar. Sendiri ku berharap. Sama ini bang? Ya pelaku yang tiran ya. Sama Ari Lasso. Apa? Lagunya yang mana ya? Entah du. Oh iya 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 iya. Du. Pasti itu di depan tuh. Segala lagu pokoknya takut tambah dewasanya, takut tambah dewasa. Tapi gue penasaran tuh pasti ada bandar DJ-nya nih. Ada banget. Yang pasti duluan nge-remix. Ini lagu apaan sih pelan banget? Iya. Remix. Ya enggak. Remix. BPM kencengin. Waduh. Gila. Pokoknya dibikin sampai orang joget. Iya. Enggak mau dia lagu-lagu pelan. Ah, enggak mau gue. Ki. Top 5 lagu terbest sepanjang masa versi lu. 5, nomor 5. Waduh, sulit. Mungkin yang ada di kepala gue sekarang boleh ya. Iya. Yeah. Gue suka banget Benny Subarja, Apatis. Gue suka banget Chrisye yang judulnya... Aduh, kalau ngomongin Chrisye, banyak banget sih tapi... Ya, mungkin Kala Surya Tenggelam kali ya. Iya. Yeah. Terus nomor 3 ada Kinan Nasution. Nuansa Bening. Bukan, yang gue lupa judulnya, Nirwana apa, pokoknya gue lupa, aduh anjing, jangan sampai salah nih, nanti coba kita masukin. Pokoknya itu ciptaannya Faris RM setahu gue. Okay. Nomor 4 ada Cinta Kasih yang ngebeat, gue suka banget lagu dari... The Rollies, Astuti gue suka. Oh Astuti. Astuti. Yoi. Gitu Rollies tuh. Almarhum The Best. Ya enggak. Nomor 5-nya mungkin apa ya? Lagu Indonesia. Jangan tua-tua banget ya kita kasih. Kayak menurut gue salah satu band terfavorit gue sepanjang masa yang era mungkin 90-2000-an ke atas, Malik.
Oh Malik, Malik yang mana lagu ya? Malik yang Himalaya. Oh. Makanya yeah, itu the best tuh ya. The best itu. Kilo kedepannya lo mau pengen solo nggak atau bikin band sendiri tanpa TBA nggak, ada kepikiran gitu nggak? Atau duet sama cewek lo? Oh enggak, cewek gue nggak bisa nyanyi. Oh nggak bisa deh? Nggak bisa dia. Oke, lo nggak pengen bikin sesuatu misalnya solo atau apa gitu? Sebenarnya kalau untuk project solo, gue banking lagu banyak banget. Cuman nggak tahu sejatinya mau dikeluarin kapan. Tapi sekarang sih fokus sama TBA. Tapi kalau waktunya nanti TBA misalkan let's say vakum atau lagi nggak produktif, kayak gue mau ngeluarin single. Oh, banking banyak loh? Banyak, gue suka banget banking lagu. Belasan ada? Banyak, iya. Segituan ada lah. Wonder. Macam-macam. Nanti bikin lah, keluarin. Kita tunggu nih, Kiki nih. Sip. Ega, solo albumnya, Ega. Ye, kita hajar karaoke yuk. Yuk. Gas, let's go. Di karaoke bersama Beri Singaraja dan Kiki, ya Tengku Rizky. Sampai jumpa nih di karaoke berikutnya. Buat teman-teman yang mau tahu jadwal karaoke Singaraja, jangan lupa follow Instagramnya Beri Singaraja _ official dan YouTube-nya subscribe untuk Proskap TV dan Beri Singaraja. Sampai jumpa semuanya, bye.